Di sini tadi kan kedatangan CBR Mas ya. Ini hasil akhir wis, gak usah anu wis. Sampean nggae alat scanner manual bisa, scanner canggih juga bisa. Caranya gimana? Ntar ya. Motor ini dengan kedatangan gini kata orangnya, Mas, mungkin filter full pump-nya ini dibuat jalan tanjakan atau jalan lurus itu drop kayak kekurangan BBM gitu ya. Oke, filter full pump memang saya sarankan juga ya. Orangnya kan habis lihat di YouTube gitu ya, filter full pump-nya ini wah parah banget tadi ya, sampai warnanya itu kalau dicuci itu seperti neyeng neyeng berkarat kuning-kuning gitu Mas ya, filter full pump-nya itu. Kemudian ini sudah dibersihkan, sudah diganti baru ya filter full pump-nya. Nah sekarang orangnya lagi ngambil uang ya, ini saya suruh ganti ini. Kalau sampean ke bengkel resmi atau bengkel besar, mungkin sampean diganti throttle body ya, yang harganya sekitar 760 sampai 800 ya, pokoknya 500 munggah sampai biasanya kalau nggak salah, kalau nggak 670 700 widak nggak salah throttle body CBR ya. Nah saya sarankan untuk orangnya mending diganti yang bermasalah aja. Yang mana Mas? Sensor mapnya ya, ini TPS nya loncat ya. Ini Mas ya, saat kontak on ini ya, ini saya bantu dengan tabung infus karena saya lebih enak. Jadi sampean kalau apa servis-servis itu buka bengkel itu sampean harus mempunyai tabung infus ya. Daripada kita menunggu itu kita bersihkan, lebih baik nyoba sama orangnya, kita apa namanya, kita infus juga gitu ya. Kalau diinfus kan otomatis kan itu tadi berkaratnya kan anu apa namanya banyak ya. Kemudian saya suruh wis karuan di infus dulu, bersihkan injektor gitu ya. Oke, kemudian saya cek ternyata bukaan TPS-nya itu loncat. Saya pakai Jediak ya. MST juga ada, ini MST ini ya. Sekarang gini ya. Oke, langsam enak, digas enak, RPM bawah menengah itu enak ya. Tapi RPM atas sampean cek sendiri ya. Jadi gini Mas ya, motor ini awalnya memang berebet, kemudian sama orangnya suruh ganti filter full pump. Oke, saya ganti normal ya, listrik ya. Tapi sebelum saya pastikan ini normal semua, saya coba infus ya. Sampean juga harus gitu Mas, harus mempunyai alat infus. Nah, kita kasih tekanan berapa? Wis entah sampean 40 PSI atau 50 atau 60 terserah sampean. Yang penting bisa menghidupkan motor ya. Dan juga gini Mas ya, pas ada orangnya sampean bilang ini sensor mapnya error, sampean bukakan di sini juga bisa pakai alat ini. Kalau pakai alat ini gini Mas ya, nah ini pakai alat manual juga bisa, ntar saya videokan ya. Ini oke, yuk Honda kita pilih bahasa Indonesia, tekan oke. Kita pilih CBR150. Oke. Kemudian kita cek bukaan nilai TPS. Ini bukaan TPS loncat, apakah ada riwayat kerusakan di sensor map atau TPS-nya? Kita cek apakah ada apa enggak ini ya. Kalau menurut pengalaman saya ini enggak ada. Kalau TPS loncat kecuali TPS
apa namanya kabelnya putus, itu ada riwayat kerusakannya. Kita cek DTC dengan alat canggih. Nah, sampean baca. Sejarah kerusakan tidak ada kode kerusakan terbaca ya. Benar kata saya. Kalau TPS loncat itu enggak ada apa namanya? Enggak ada yang namanya riwayat kerusakan atau DTC kerusakan itu enggak ada. Cukup gini aja. Berarti kita masuk ke pembacaan tampilan data. Oke. Okay. Nah, di sini kita cari TPS, kita geser ke kanan ya. Bukan TPS. Scroll ke bawah, ini ada namanya bukaan TPS. Nah, ini. Sampean pandeng iki, Mas yo. Sampean pandeng iki, nilai iki. Nah, saat ini saya pelintir gas sampai ke atas, ini nilainya pasti loncat. Sampean pandeng. Oke, cek yo, mulai dari bawah. Cek nilai bukaan TPS. Oke, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt gak nyampe ya. Ini 4 volt gak nyampe, cuma ada di 1 volt. Loh, turun lagi ya. 0,9. 0,9 gak ada 1 volt, gak ada 4 volt. Seharusnya gas notok ini ada di 4 volt. Ini gas notok, Mas ya. Fokus. Nah, ini gas notok, tapi saya kembalikan dikit gini ya. Apakah? Nah, ini. Saya kembalikan dikit. Nah, ini ada di 3 volt. Tapi saat saya pelintir penuh, nah langsung 1 volt. Langsung 1 volt. Nah, langsung 0,9. Nah, ini adalah nilai bukaan TPS loncat, ya. Jadi, sampean konfirmasi pada yang punya. Mas, ini kalau sampean di mungkin di bengkel yang besar, itu sampean ganti throttle body yang harganya throttle bodinya itu sekitar 760. Itu belum ongkos, ya. Tapi kalau di sini ada yang namanya sensor map eceran ya, sensor map eceran aja. Ini Mas saya punya. Mbok merek opo iki? The best part ya. Mbok wis gak disebutkan wis coba wis. Opo ada di sini ya. Oke. Nah, ini. Ini namanya sensor map. Ini kita beli eceran bisa, tapi kalau kita di apa namanya? Di bengkel besar-besar mungkin dibuat kesempatan harus ganti anu. Orangnya ege ya ganti-ganti. Kalau pakai scanner manual, gimana pakai scanner manual? Oke, bentar tak ambilkan cekelane. Oke. Ini soketnya saya lepas ya. Soketnya saya lepas. Yang sampean tusuk itu di sensor map itu adalah kabel warna kuning. Warna kuning strip hitam apa strip? Ya strip hitam nih. Strip hitam yang tengah sendiri ya. Ini adalah bukan TPS. Oke. Kita praktekkan buat teman-teman ben lek gak duweni scanner canggih ya. Gini. Pakai ini aja, pakai scanner manual ya. Ntar kita tusuk di sini. Sampean cari jarum pentul juga bisa. Sik tak curun jarum pentul ben enak wis. Oke, ini sengaja saya siapkan jarum pentul banyak ya. Kita ambil satu aja. Ini. Ini buat teman-teman ya kalau menemui CBR wis. Sampean kalau servis segala motor injeksi mogok wis sampean nanu aja. Apa namanya? Oh, bisa. Misal orangnya tanya, Mas bisa benerin ini? Wah, bisa. Gampang Mas, aku tak bimbing Mas ya. Nah, jarum pentolin dia. Nah, ini ya jarum pentol. Kita cek dari atas atau dari bawah? Dari bawah aja ya. Oke. Oke ya. Ini bukaan TPS ada di 0, berapa ini? Bukaan TPS. Nah, bukaan TPS di mana kok? Oh, turun nemplek, Mas. Nah. Bukaan TPS ada di 0,44, Mas ya. 0,44. Aki dit plentino gas dit. Lho, ya opo kedurip iki? Plentino gas to. Pites. Bisa. Sik, pelan-pelan. Ya diterip kon benar lagi, wis. Gampang ini 1 volt ya, lho.
kok mentok kok sampe 0-0. Lah. Kurangi dikit. Iki dorong ya. Oh, dorong ah. Dorong sik ya. Iya. Pelan-pelan ya, lon-alon. Yo, lundi rek, burung nempleki. Wo, cepot. Eh, bapak itu harapan iku wis. Aduh. Cepot jar mentolnya. Iki arek ndidit mondok iki. Pasuruan. Pasuruan. Yo. Manggil. Luar manggil. Ana ya, Habib. Habib mondok. Iki oh iya ro aku arek iki. Rekamane jupute gendakan barang iki. Mosoke? Iya. Le, le, le Aufa ndek anu kancane san belani le yo. Sak ken areke anu monggo monggo stok le anu le. Wan temono. Yo ganti titik titik ilang dit. Oke, kita pelintir pelan-pelan yo iki yo. Sampeyan pandang. Kalau pakai scanner manual itu kabel yang tengah warna kuning strip hitam yang sampean tusuk pakai ujung antena Mazda. Pelintir pelan-pelan. Pelan-pelan. Ora, Adit. Pelan-pelan. Ini 2 volt. 2 volt harus nyampe 4 volt ntar ya. Wis pokoke kudu mbo iku 3 volt, mbo 4 volt kudu harus berurutan angkanya mulai dari 0, sekian-sekian volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt sampai 4 volt. Nah ini 3 volt ya, naik terus, nggak boleh turun. Nah 3 volt kemudian turun ke angka lho, 3 volt. 3 volt ditarik ke atas, langsung menjadi 2 volt, 1 volt, 0,64. Ya 0,6 volt, ini namanya TPS loncat Mas ya, kita kembalikan lagi. Nah kita pelintir lagi pelan-pelan. 1 volt, 2 volt, 3 volt, nah anjlok guys. Kalau pakai scanner manual enak Mas. Samen miliki lah scanner kayak gini Mas. Hitung-hitung bantu aku Mas Samen ya. Hitung-hitung bantu aku. Saya buat video, saya membimbing sampean. Jadi kalau saya membimbing sampean ya, ibarat saya membimbing sampean. Samen harus mempunyai alat ini Mas. Karena apa? Setiap yang saya kerjakan itu harus memakai alat ini biar akurat Samen ya. Lalu Samen enggak duwe alat iki, aku ya bingung Mas ya. Enggak usah lah canggih wis. Lah canggih gak butuh ya. Karena kita cek kita ya butuh mek nang OBD2 gitu loh ya. Nang OBD2 itu butuh. Tapi kalau saya ngerjakan gini sebenarnya enggak suka alat kayak gini. Sebenarnya kalau kerjakan gini kan ini buat konten aja sama buat apa namanya? Tuh MST yo no. Yo. Ya. Hanya buat konten dan juga buat iku lho nang wonge lho. Wonge cek percaya lek ngene wah bingkile iki spesialis temen alatnya lengkap ngono padahal kalau saya cek kayak gini enggak usah scanner manual, enggak usah scanner canggih. Ini namanya apa namanya ini? Ini namanya TPS loncat gitu aja ya. Seperti yang saya sarankan, ini tak ganti dulu TPS-nya. Ki wonge wis teko njukuk dhuwit, tak pengin njukuk dhuwit ayo. Konten. Oke. Eh, hey, Om Samen di? Oh, akeh okay, oh, alu ayang lho akeh nang kene. Salam buat ayah di Pasuruan ngono akeh. Pasuruan di le. Heh. Mondok pirang tahun le ngono? Kawan. Wis petang tahun. Waduh ya, sip ilmu ne le. Mulai kapan? Iku, iki aras iki ya. Emang we, apa kok iya? Jelas. Tensi. Apa iku reflektor ra kocone? Oh, reflektor. Reflektor masih ngoblok lho ya. Oke, tak ganti wis sik. Gak akeh torek iki. Wong wis tutuk kene ya, Bos. Wong Bos. Wong wis tutuk kene. Oke, ganti. Dia apa iku dawa? Nah, ganti dulu sensor mape. Apa, Pak? Oh, lah kerang iki nggih. Kopote. Napa, Pak? Cipune lho kaya ana copot. Oh, nggih.
mang ora tak gawe konten lah, terus iki tak gawe konten nang. Aku ate gawe konten mang nek isin kon nang ngono. Iki tak gawe konten iki. Seru aku iki. Wes. Guys, sudah. Gawe opo aku tak nang. Wah, tak lakon iki. Nah, cuma ini aja Mas ya. Yang bermasalah itu cuma sensor map aja. Tapi kalau sampai di bengkel yang besar, mungkin itu gak diganti ini. Itu diganti throttle body. Yang harganya lebih mahal loh ya, throttle body itu. Ini kita ganti yang baru ya. Oke, langsung pasang aja ya. Wis, ya, pasang wis. Langsung pasang, wis masangin butuh kondisi sak karepe sampean, wis. Yo, podo. Tung gak tau nemoni iki apaan? Hah? Gak tau, Bang. Loh, aku bolak balik, Wan. Ngene ane, Wan, Wan. Sensor map ya saken wong yang larang tapi wong rokokan nih kok nyantai kok lo gak ada gini bulek ini ping piro ping pat ya wong papat ya ganti nanti bangani ganti throttle body ayo ya tambangan ngelu tak wongi pak iya lah pati gini ya tapi throttle body lah ahas ngunuh kan yo apa yang ada ahas juga yo kenapa acara-acaran lo tadi sepeda air kon gendeng. Duk, jerono blogi music. Mati sapa? 500. Mangatus. Larang-larang agak-agak, kancane ora iso ditutup. Kon ganti blog music kan? Kok jadi alang tengah dalang ini awe? Lo kita awe? Boleh namo kita no, namo kita no, tak apa jenengi? Tapi dekene ono kok. Orang foto. Museum, Seoul. Potongan kok? Si takon mereka takon. Oh takon lah. Oh iya. Apa saya kan tak potong? Saya sekere. Tak potong second nangkon wis. Titik ding. Murah lho wan papa second wan. Eh papa 400 wan nangkon wan. Oke, kita coba Mas ya ini ya. Kita coba. Wis enggak ono loncatan Mas iki Mas. Mas sampean eh sampean ngecek mana pakai iki yo. Sampean cek soalnya wong iki ngenteni yo saken no iki. Oke. Walaupun kita gak sampai RPM atas, yo gak drop lagi yo. Ya pokoknya kuat no yo. Wis normal ya Mas ya. Jadi kalau sampean mempunyai apa masalah di sini kayak RPM atas drop, iku wis sensor map. Saya sudah sering alami seperti ini, tapi kalau mulai dari bawah berbet itu bukan sensor map, bukan injektor, tapi bisa di full pump ya, filter full pumpnya itu bermasalah. Yang penting tekanannya itu normal, ya filternya sampe cek, ya gitu. Oke wes, kita pasangan nih, saya akhir sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jos. Kon butuh apaan? Salam.